Bencana banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 menyisakan sejumlah kerusakan. Hulu Sungai Tengah menjadi salah satu kabupaten yang terdampak paling parah, terutama di daerah hulu. Bencana ini menggerakkan Rumah Sakit Pertamina Tanjung untuk membantu para korban. Bantuan pelayanan kesehatan diberikan gratis bagi korban bencana banjir pada 27 Februari 2021 di Desa Baru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pelayanan serupa merupakan yang ketiga kalinya diberikan Rumah Sakit Pertamina Tanjung bagi korban banjir HST. Pelayanan kesehatan gratis pertama dilakukan atas inisiasi pribadi pihak RSPT. Pelayanan kedua diberikan melalui CSR PT Pertamina IP Tanjung. Dan pelayanan ketiga ini dikerjasamakan dengan CSR Pertamina Mor. Jadi yang pertama, pada minggu pertama waktu itu kami sudah turun dari Rumah Sakit Pertamina Tanjung, spontanitas. Dan yang kedua kita dibantu dengan Pertamina IP, Pertamina Eksplorasi Produksi. Yang ketiga ini dibantu dengan Pertamina Mor. Jadi dari anak perusahaan Pertamina itu berkontribusi langsung dan mengajak kita sebagai partisipan sebagai dalam pelayanan kesehatan untuk orang-orang yang terdampak langsung dari bencana. Dari Pertamina Mor 6 Integrated Terminal Banjarmasin, kita menjalin kerjasama dengan Pertamedika Rumah Sakit Pertamina Tanjung itu dalam hal recovery setelah bencana banjir. Pada pelayanan kesehatan kali ini, Rumah Sakit Pertamina Tanjung mengerahkan 11 orang tenaga kesehatan, terdiri dari 4 dokter, 4 perawat, 3 orang farmasi, serta 4 orang non-tenaga kesehatan. Melalui layanan kesehatan ini setidaknya lebih dari 200 orang warga Desa Baru menerima pemeriksaan dan pengobatan secara gratis. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pemeriksaan tanda-tanda vital, seperti denyut nadi, tekanan darah, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan penyakit tidak menular berupa cek darah. Kemudian pemeriksaan penyakit-penyakit rentan yang datang sesudah masa banjir. Mulai dari batuk pilek hingga gangguan pencernaan. Serta penanganan situasional seperti korban luka tertusuk paku saat membersihkan rumahnya pasca banjir. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban banjir juga diberikan obat-obatan secara gratis. Dikasih obat ngapain lah, betok ada jalan betok lah. Oh. Parut padeh mah nuna. Enggih. Jadi kasih obat ini. Ya bagus sekali bang, terima kasih mohon kedatangannya. Ibu obat apa bu? Diare. Diare bola. Enggih. Tadi ibu pemeriksaan dokter tadi nggak aja? Diunjuki obat nggak apa? Kalau bisa kan. Jangan cuma sekali ini kan, bisa diulang lagi kapan itu kan waktunya supaya masyarakat itu bisa benar-benar berobat karena sini belum normal kan, jadi di sini masih belum pulih kan, masa Anda bisa pulih kan kalau melihat ini kan lihat aja kan kerusakannya memang parah gitu kan. Wakil Direktur Layanan Medis dan Keperawatan Rumah Sakit Pertamina Tanjung, Dr. Joko Yustono mengimbau warga setempat agar tetap semangat meski sempat mengalami trauma. Ia juga meminta warga menjaga kebersihan pasca banjir. Himbauan saya adalah tetap semangat, walaupun kemarin mungkin menimbulkan trauma ya, trauma fisik dan mental, tapi tetap harus tetap semangat. Dan saya lihat di sini ada anak-anak, maka kami memberikan happy center, terutama untuk memberikan menghilangkan rasa traumatik pada anak-anak dan juga jaga kebersihan. Sementara itu aja. Selain pelayanan kesehatan secara gratis, Rumah Sakit Pertamina Tanjung juga memberikan pelayanan Happy Center anak. Dalam kegiatan ini, anak-anak korban banjir diajak untuk bergembira melalui kegiatan bermain, bernyanyi, dan membaca doa. Perawat Rumah Sakit Pertamina Tanjung sekaligus pemandu Happy Center anak, Mahmudah, menjelaskan, melalui Happy Center anak ini, pihaknya berniat menghilangkan trauma anak pasca banjir. Adanya kegiatan ini yang awalnya anak-anak itu suka murung, dan apalagi kata keluarga mereka yang mungkin banyak anak-anak di sini yang masih trauma. Jadi dengan adanya kegiatan ini mereka itu berhenti sejenak memikirkan itu. Mereka bersama-sama gembira, bermain, sama bernyanyi. Usai bermain, anak-anak korban banjir di Desa Baru ini juga diberikan hadiah berupa tas sekolah serta alat tulisnya dan bingkisan makanan ringan. Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari warga. Bagus, sayangnya menghilangkan stres sebelumnya. Tadi itu bapak aja penyanyian lah tadi. Lagi bingkisan. Anak pian tadi dapat apa aja? Dapat tas, dapat ceki-cekian. Alat tulis lo sekolah. Direktur Rumah Sakit Pertamina Tanjung, Dr. Ronald Adrianto Manggopang menuturkan, melalui kegiatan seperti ini pihaknya akan terus berupaya lebih dekat dengan masyarakat, berpartisipasi aktif memberikan pelayanan dan meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat. Ya tentunya kita akan mencoba bahwa kami dengan masyarakat di sekitar kami juga bisa lebih dekat, kami juga bisa berpartisipasi aktif terhadap pelayanan masyarakat dan tentunya bisa meningkatkan taraf kehidupan kesehatan masyarakat pada umumnya. Usai memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan Happy Center anak di Desa Baru, Rumah Sakit Pertamina Tanjung menyerahkan bantuan obat-obatan kepada Puskesmas Pagat. Bantuan obat-obatan ini diserahkan karena Puskesmas tersebut merupakan fasilitas kesehatan terdekat dengan beberapa lokasi terdampak banjir, baik Kecamatan Batu Benawa maupun Hantakan. Alvi Sharin, TV Tabalong melaporkan.